Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Scoopiter Family. Kali ini kita akan camping ya, seperti biasa ya teman-teman. Cuman untuk tempatnya sudah pernah kita datangi, dan tempat ini adalah tempat pertama kali kita camping teman-teman. Untuk lokasinya di daerah Lembang, nama tempatnya Green Grass teman-teman. Green Grass ini cukup bagus teman-teman, karena merupakan tempat favorit camping sejuta umat. Untuk lokasinya tidak jauh dari jalan raya, jadi aksesnya lebih mudah. Selain aksesnya mudah, juga pelayanannya cukup baik di sini. Serta fasilitasnya juga cukup lengkap, seperti toilet, kantin 24 jam, arena main, dan lain-lain. Pokoknya ikutin terus keseruan camping kami. Bantu subscribe channel ini teman-teman agar semakin berkembang. Terima kasih. Ini sudah sampai ya teman-teman di depan gerbang Green Grass. Di sini kita tinggal bilang ke petugasnya, kalau yang sudah reservasi tinggal bilang saja, nanti diarahkan oleh petugasnya. Untuk akses pintu gerbang utama ke lokasi campingnya, jalannya sedikit licin ya. Ini kalau habis hujan lumayan becek ya teman-teman, jadi hati-hati. Itu di sebelah kanan ada penangkaran rusa teman-teman. Jadi salah satu yang menjadi daya tarik di Green Grass ini ya ada penangkaran rusa. Tempatnya cukup bersih dan tertata rapi teman-teman. Ini adalah kantor Green Grass yang baru. Dulu pas kita camping di sini belum ada teman-teman. Di sini ada bobo kabin juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain bobo kabin di sini sudah ada teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Akhirnya kita sampai juga teman-teman di lokasi camper fun park areanya ya. Sebelum lokasi ini juga ada beberapa lokasi yang buat camping, tapi bukan camper fun parknya teman-teman. Kita jadinya di lokasi nomor 2 ya teman-teman, di coupling nomor 2. Di sini cukup recommended. Kita langsung set up tenda ya teman-teman. Kita shortcut jalan aja ya teman-teman. Kita pengen kasih makan rusa teman-teman. Mas kasihan. Wow.
Nih kasih nih. Nih si ini nih kasihan. Kasihin Mas. Nih yang gede. Mas dipotong jadi dua Mas. Bu itu dipotong jadi dua. Mas Apan cari kayu. Hebat. Jadi gak usah beli ya Mas. Ini jadi keras Bu. Bu ininya jadi keras. Apanya Mas? Ininya depannya keras. Nggak, jualan-jualan. Ini tempat cuci piringnya. Di sini ada 11 kapling ya teman-teman. Kaplingnya cukup rapi. Seperti ini. Di sini ada carportnya yang buat parkir. Di situ buat tenda. Kemudian ada panel listriknya. Dan ada keran air. Kebetulan saya di kapling nomor 2. Itu. Di bawah ada acara. Ini karena lokasinya dekat dengan jalan raya, jadi kendaraan yang lalu lalang masih terdengar ya teman-teman. Bikin apa Mas? Camping di hujan loh. Hujan itu apa sebesar bapak? Hah? Bukan, tapi saya
Tenda Ndok mana? Ini masih gerimis, Ndok. Awas bapak becek. Ini di mana, Ndok? Gak tahu. Green grass. Ibu lagi masak, teman-teman. Mumpung anak-anak masih pada tidur. Cuacanya cukup bagus, teman-teman. Semalam hujan sampai jam berapa ya? Sekitar jam 12-an lah. Sekarang paginya cerah banget. Mas Zafran baru bangun. Nduk. Ini di mana? Oke, MP. Green. Ini toilet khusus buat yang camper fun park, teman-teman. Jadi untuk yang camping di luar ada toiletnya sendiri, teman-teman. Toiletnya cukup bersih di sini dan airnya cukup jernih juga. Sebelum pulang kita jalan-jalan dulu ya, teman-teman, sambil nunggu tenda kering. Soalnya semalaman juga hujan, jadi sayang kalau ngelip tenda dalam kondisi basah. Di situ ada kantin, teman-teman, yang buka 24 jam.
kita mau ke ayunan legend dulu teman-teman. Ini memang anak-anak senang banget kalau kesini, pengen ke ayunan legend katanya. Saya lagi mau nyobain ayunan legend. Naik. Ini di bawah arena Flying Fox ya teman-teman. Cuman Flying Foxnya belum dimulai, jadi masih sepi. Ini acara yang di bawah sudah selesai dan mereka sudah pada meninggalkan lokasi, dan kami pun juga segera packing-packing teman-teman. Proses jemur dan lipat tenda. Saatnya kami pulang ya teman-teman. Semuanya sudah bersih. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan yang sudah subscribe channel ini, terima kasih. Tonton video kami yang lain. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam satu hobi. World seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be